Halo semuanya, selamat datang di TK Channel. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai nanti hari terakhir. Dan buat teman-teman yang nonton videonya, jangan di skip ya, karena nggak lama kok, cuma 5 menitan. Baru deh nanti bisa komen, like, ataupun di share, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita lanjut. Untuk video kali ini, saya ingin menunjukkan karya saya bertema karikatur. Nah, ceritanya saya mendapatkan order ya, karikatur sebanyak 7 buah yang harus dikirim ke Batam. Soal temanya bebas, tapi salah satu contohnya adalah ini temanya sepak bola. Untuk bahan, saya menggunakan kanvas ukuran 50x60 cm dan cat akrilik. Oh iya, jangan lupa sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dulu ya, biar channel ini bisa lebih besar dan lebih maju. Dan seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kita intro dulu lah. Dan ini adalah proses untuk karikatur yang kedua. Kalau ditanya tentang kendala atau tantangan apa sih melukis karikatur dalam jumlah yang banyak gitu ya, kalau secara teknis sih nggak ada ya, cuman mungkin karena kita mengulang objek yang sama secara konstan, jadi mungkin akan ada sedikit penurunan mood. Bukan boring ya, cuman ya tiba-tiba moodnya agak sedikit turun gitulah. Dan pastinya karena ini adalah lukisan manual, jadi gambarnya pasti akan berbeda-beda walaupun objeknya sama. Dan itu merupakan tantangan juga sih. Kalau karikatur yang ini temanya tuxedo ya gitu, jadi memakai apa? Tuxedo gitu. Dan untuk yang ini temanya adalah Happy Family. Jadi seluruh anggota keluarga itu berkumpul di suatu ruang tamu lah gitu. Di sini saya menggambarkan mereka ada interaksi biar ada kesan hangat gitu antar anggota keluarga. Yang berikut ini karikaturnya temanya saya kasih nama Red Sweet, dan ini terinspirasi dari seragam prajurit kerajaan Inggris yang berwarna merah. Kalau soal harga relatif sih, tapi saya biasanya melihat dulu berapa objek wajah yang harus saya lukis, dan soal harga saya juga nggak terlalu kaku sih, jadi saya masih bisa fleksibel kok. Dan yang ini temanya sama sih, tuxedo juga, cuman bedanya ini memakai seperti kayak selendang gitu ya, dan pitanya itu warnanya hitam. Untuk lama pengerjaannya ini sekitar sebulan lebih ya, sebulan lama, karena kan saya mau mengerjakan 7 buah lukisan dan satu lukisan karikatur itu ada 8 wajah plus satu wajah kecil. Jadi emang yang paling susah ini menjaga mood ya, karena kita harus melukis objek yang sama dan secara berulang-ulang ya, jadi sangat mempengaruhi di mood kita. Tapi itu menurut saya sih ya, jadi memang setiap orang kan beda-beda, dan itu menurut saya seperti itu.
sedangkan ini adalah karikaturnya temanya pantai, jadi kesannya biar lebih santai gitulah. Dan lukisan karikatur ini sebenarnya belum 100% selesai ya, maksudnya belum fix 100%, karena kan sebelum saya kirim saya harus perlihatkan dahulu hasilnya ke yang pesan, kira-kira mau direvisi seperti apa. Tapi semoga nggak ada sih, nggak ada revisi ya, biar sekiranya bisa saya kirim. Oke, thank for watching my video, dan kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi.